kanan. Wow. Om. Yuk. Kanan. Wow. Oke. Om, karena Om Pajar ngambilnya terlalu ke kiri, akhirnya masuk ke parit yang sebelah kiri. Jadi kita harus wincing lagi. Udah salib, J. Awas gadan rontok lagi, guys. Tim dokumentasi. Go. Gak bisa lihat. Oke ya teman-teman, ini bisa dilihat treknya sangat negatif ke kiri, jadi bodi kiri itu kemungkinan besar nyender ke parit. Emang wajib roll cage sih kalau kesini. Liz, tarik Liz. Tarik.
Udah lurus, sudah bagus, sudah bagus, sudah. Oke, teman-teman, plasmanya Winch Mario itu nggak cukup panjang karena kan winch tidur ya. Jadi memang disangkutin dulu ke winch belakangnya dari mudbab. Jadi mudbab ini dijadikan winching point. Karena untuk mencari winching point yang lain nggak ada di sini ya. Tuh, lihat, nggak ada pohon-pohon di sini. Jadi, ya. Om, punten. Bray, lu pasti udah gak sabar pengen ngegas ya. Aku di sini lagi nostalgia, guys. Nostalgia 1-2 tahun yang lalu pakai Triton, men. Yoi. Sama Pak Ijo dulu kan? Yoi. Sama Pak Ijo dulu kan? Ya. Kita bensin dari jam. Bray, lu turun sekali kan? Turun sekali, naik sekali ya? Naik dua kali apa sekali sih kita? Dua kali. Kita naik Triton, dia pakai Triton, aku naik Pak Ijo tuh udah naik dua kali di sini. Dua kali. Turun sekali. Mantap. Oke, buluk sudah melewati
tanjakan yang ronggos ronggos nih. Ronggos ronggos. Sebelah sana akan lebih ronggos lagi. Body kiri. Yeah. Iya kan? Jadi kenapa Je? Kenapa? Biasanya kan nggak ngewin, kok tadi ngewin situ? Dalam aja di situ. Gimana? Ya yang ngedalemin kan lu juga yang ngerusak trek. Gua lagi. Guys, jadi inilah ya yang dinamakan macet di tengah hutan ya. Macet. Gimana Om? Ronggos. Ronggos. Sok gaspol. Terus. Gaspol. Woo, edan. Gaspol terus. Hajar. Oke, wins. Mario Gaspol, Mario Gaspol. Terus. Sikat. Ya, sip. Oh.
Oke, teman-teman, jadi Madbeb tuh udah finish ya di trek Wates ini. Kita udah di posisi aman, tinggal jalan aja. Tapi jalannya itu bisa dikatakan aman lah. Oke ya teman-teman, jadi kita udah selesai trek Wates ya. Sudah beres. Gimana Om Fajar kesan? Ronggos. Mobil ada yang rusak. Ronggos sama ronggos. Ban doang. Kutukan Om Joko kayaknya. Kualat. Tapi masih 3-1. Masih 3-1. Dia 3 ya Om 1 ya. Om gimana Om? Coplok juga bannya ya? Sobek. Sobek. Sobek 30 cm. Hah? Gimana Om? Mau diulang nggak tesnya Om? Sangat mau. Nanti kalau musim hujan kita coba turunin. Diturunin lebih enak. Lama di awal. Om Mario, gimana Om? Kesannya Om? Mantap. Harus cobain di sini. Cobain ya. Jebol doang. banyak bisa nih ininya korbannya hari ini. Ini getas doang, getas ya. Karena memang mungkin udah umurnya ya. Pas tadi mungkin ngegas-gas, pressernya terlalu kencang jadinya. Oke. Ini dia JJ Green. Gimana, J? Ini hari ini kita habis having fun lah, men. Okay. Nah, habis having fun bersama teman-teman di OW. Oke lah, cuman sayangnya nggak hujan. Kalau hujan kayak lebih ronggos. Lebih meronggos. Kalau hujan kita masih di trek kayaknya. Sekarang ini jam berapa sih kan? 7. Jam 7 ya? 7:30. Kita masuk jam 10 pagi tadi. Kalau hujan mungkin kita baru di 50%-nya mungkin. Man, gimana man? Ronggos. Banyak drama nih, Pak JJ. Pak Haji JJ. Hampir ditabrak juga ya. Sama Pak Haji ya. Iya, sama Pak Haji galak. Udah lama kayaknya tuh. Udah lama enggak megang setir, men. Jadi gua bingung lagi cara beloknya gimana. 2 bulan, men. Ganti offload. Oke. Lis, gimana Lis? Mau ngulang lagi, Lis? Mas. Oke, guys. Jadi gitu aja ya. Sampai jumpa. Yang gua mah ikat kan. Siap.